Berbicara lagi bersama Sarmadito. Kita lagi di Outlet Toto Balap Asli Pak Kedung. Ini setelah satu kuliah asli Surabaya. Jadi benar seharusnya apa? Ini udah besar, ini bentuknya. Dan dia coba sambalnya segitu guys. Dia suka pedes. Let's see kita makan gimana rasanya. Ini aku coba pakai sambal ini. Aku gak sebanyak dia guys. Ini aku pertama kali makan ini. Kamu gimana? Ini berapa kali? Aku dua kali. Gimana rasanya? Rasanya asing, soalnya aku baru pertama kali banget makan ini. Kayak apa ya? Ya kayak lontong balap lah. Jadi mostly kebanyakan isinya cambah guys. Sama lontong. Cambah itu tau gue. Cambah itu tau gue. Ini apaan ya? Lento. Lento. Dari kacang. Kayak lontong, apa tuh lontong apa sih yang ada daging tuh? Tahu campur. Ya, tahu campur enggak sih? Iya, tapi enggak pakai lontong. Tahu campur. Tapi enggak ada apanya? Urat-uratnya gitu kan, kalau tahu campur kan ada urat-uratnya toh. Heeh. Sama tahu. Sama lontong. Tahu lontong. Sama lento. Gak terlalu suka ini. Coba ini. Dan kita coba lihat punya Yanita. Dan ini tuh penuh dengan sambal. Lumayan lah. Dan pedas. Enak, pedas dia. Oh ya, itu yang pakai kamera biar guys. Dia enak makan. Karena aku gak begitu suka. Jadi emang gak ada daging sama sekali. Ini vegetarian banget guys. Kalau kalian suka makan vegetarian dan cukup kenyang ya. Kenyang banget malah. Porsinya banyak. Seporsi tadi berapa? Seporsi berapa sih? Oh 17 ribu. Ini harganya 17 ribu. Sambalnya tuh gini. Oh, ada petisnya. Ini ada petisnya, guys. And it's hot. Dia tadi lihat kan sebanyak apa sambalnya. Ini aku tunjukin lagi. Jadi campurannya itu cabai sama petis gitu, terus kasih air dicairin dikit gitu deh. Oh ya, dia buka dari jam 9 sampai jam 8 malam. Terus tempatnya strategis di dekat TBE. Jadi kalau dari arah Darmo itu setelahnya TP ya guys, depannya mall yang nggak jadi dibangun. Tuh tempatnya. Itu TP-nya. Dan ini ternyata ada banyak outlet di situ ya. Jadi itu tadi yang aku tunjukin tuh cabang-cabangnya dia di mana aja. Selain yang di Embong Malang. Dan dia berdiri katanya tahun 1950-an berapa nih?
sambalnya dominasi banget. Buat kesuburan, guys. Makan buat kesuburan. Jadi kalau kalian tanya kuliran Surabaya itu apa ya, ini lontong. Lontong balap. Emang khasnya Surabaya ya? Ya di Malang. Di Malang aku juga belum pernah nemuin. Amplok. Baik guys, thank you udah nonton vlog kali ini. Jadi kalau kalian ingin mampir beli kuliner Surabaya, jangan lupa mampir ini kuliner legendaris Surabaya. Terus jangan lupa subscribe, like, dan comment. See you next week.